Berikut ini cara untuk bikin vote dan melihat hasil polling di Telegram. Jadi untuk kalian yang menggunakan Telegram, langsung saja berikut ini. Biasanya itu kalau kita ingin bikin polling, itu cuma bisa di channel. Kalau di chatting biasa sepertinya tidak bisa, atau ikonnya tidak muncul. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih, nah di sini kan tidak ada chatting pribadi. Tapi kalau kita lihat misalnya di channel seperti ini, itu kita pilih di sini, ada namanya poll di sini, itu polling. Ini kalau kita pilih, kita bisa buat di sini. Ini judulnya. Kemudian ini pilihannya nanti. Kemudian tambah jawaban. Ini yang akan di-vote oleh orang yang dapat dari polling kita. Kita ada pengaturan mau membuat pemilihan anonim, jadi yang milih itu tidak terlihat. Banyak pilihan, jadi lebih dari satu bisa dipilih. Kemudian ada mode quiz, jadi berupa jawaban yang benar atau tidak. Nah, ketuk untuk jawaban yang benar. Jadi kalau ada yang milih benar, dia akan ada notif benar di situ. Pilih buat di sini. Nah, di sini bisa lihat kita bisa kasih polling. Kemudian, untuk kalian yang mungkin ingin melihat, nah ini sudah bisa, ada yang milih 100%, ada yang milih 1. Jadi seperti itu cara membuat polling di Telegram. Kalau yang berupa anonim, itu mungkin tidak bisa dilihat. Nah, di sini ada hentikan poll, teruskan, sematkan, ada balas, ada tarik suara. Tarik suara itu kita membatalkan pilihan. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.